setelah kita selidiki memang benar itu terjadi di salah satu kampus di wilayah Kabupaten Gorontalo. Kemudian kemarin sudah saya katakan bahwasanya Bapak Kapolda sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terbaik dari Polda maupun Polres. Dan kemarin ini tim sudah bergerak dengan melaksanakan klarifikasi terhadap 11 orang. Baik itu mulai dari wakil rektor, kemudian ada beberapa panitia, senat yang terlibat ataupun mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di kampus tersebut. Nah, nanti kita masih lihat bagaimana hasil penyelidikan itu.